galeri jajannya kita. Nah teman-teman, kali ini kita masih di kisaran Kota Pontianak, tepatnya di Jalan Danau Sentarum, tepatnya di ini, sebelah pangkas rambut Jawara nih teman. Ya enaknya ini ada dalgona yang pernah kita ambil gambarnya sebelumnya. Nih kita dapatin kedai minuman kekinian nih teman. Tempatnya unik banget nih, hitam. Oke, buat teman-teman yang baru gabung di galeri jajanan kita, jangan lupa nih klik subscribe, like dan share video terbaik kami. Dan buat teman-teman yang udah dukung dan support channel kami, kami ucapkan terima kasih banyak. Let's go, tanpa buang masa kita order sama kakaknya. Ini menu-menunya teman. Ini harganya dari 12 ribuan sampai 12 ribuan ya teman. Ini ada menu kopi, ada menu monobron, ada juga yang menu kopinya non kopi juga nih teman. Ini kita hari ini mencobain menu yang ini teman. Karamel sama yang rasa fat yang non kopi nih teman. Atau enggak? Oke, kita langsung aja order sama kopinya juga teman-teman. Sebelumnya dengan abang siapa nih kalau boleh tahu nih? Rahmat. Bang Rahmat nih jualan ya. Minum apa sih bang? Kita ada yang basicnya di kopi sih bang. Di kopi? Iya, kita basicnya di kopi. Dengan harga 12 ribuan nih bang ya? Iya, dari harga. Kalau untuk kopi yang best seller apa sih bang? Kalau yang best seller kita ada kopi aren sama yang vanilla latte bang. Boleh satu bang, vanilla latte bang. Kalau non kopi bang? Non kopi kita ada red velvet sama coklat. Kita pesan red velvet satu bang, kita ya, pesan dua bang. Vanilla latte nih bang ya? Iya, siap. Sama red velvet bang ya? Siap. Boleh bang, sampai kita tengok cara pembuatannya bang ya? Siap. Kita dari jam 4 sampai jam 11 bang. Jam 11? Usaha abang sendiri nih bang? Ya coba-coba bang. Udah berapa lama nih abang buka usaha nih bang? Kita baru berapa bang? 3 hari kan? 3 hari? Nah, kita baru 3 hari. Tadi vanilla sama red velvet ya? Boleh. Emang sebelum ini nekuni usaha apa bang? Belum pernah sih bang, baru mau coba-coba. Nah, sebelum abang nekuni usaha nih. Hah? Abang usaha apa? Atau kerja bang, ikut orang. Kerja? Kerja di mana bang? Saya di Indomaret. Ini belajar ini ngolah kopi dari mana bang? Abang? Belajar ini, bikin racikan kopi ini. Atau abang belajar di rumah atau memang racikan abang sendiri nih? Emang racikan sendiri bang. Atau sebelumnya apa pernah ikut di barista atau gimana? Iya, emang kerja saya emang di barista kan. Ah? Jadi ya belajar dari situ saya. Gitu. Ditimbang juga bang ya? Iya, kita selalu untuk minuman kita selalu timbang bang. Boleh bang, abang kasih resepnya takarannya berapa bang? Oke, itu kita resep sendiri bang. Resep sendiri? Kita nggak boleh ya, maaf ya. Siap. Ini abang pakai susu Indomie gimana ya? Iya, kita pakai Indomie. Kalau untuk kopi-kopinya nih bang, abang beli di mana nih bang? Untuk kita, kopinya kita beli online bang. Oh online? Iya. Nah, ini apanya bang? Ini sirup vanila bang. Sirup vanilanya ya? Iya. Berarti basic abang memang di kopi nih bang ya? Iya, kita basicnya emang di kopi bang. Nah, ini kopinya teman? Namanya? Mbak, namanya siapa ya? Namanya? Namanya Yan. Dua-duanya? Ini tuh yang rasa fatnya bang ya? Iya, ini rasa fatnya bang. Vanilla
Ini berarti brand sendiri abang nih berarti ya? Iya, brand sendiri bang, kita brand sendiri. Selama ini gimana bang? 4 hari ini peminat pembeli gimana bang? Ya kalau untuk 4 hari ini, ya alhamdulillah ramai-ramai sih bang. Kalau untuk per hari mampu berapa kap? Tergantung sih bang, kadang. Pendapatan tertinggi lah bang, per hari bang, selama 4 hari ini. Sebab? 20 kap, berapa bang? 20 kap, kemarin ya, pertama 20 kap. 20 kap bang, baru buka dah sampai 20 kap bang. Bikin yang Reva Fed bang ya? Iya, ini yang Reva Fed bang. Tembak ditimbang juga harus pas takarannya bang ya? Iya, sesuai takaran bang. Semua kita bisa cek. Yang best seller sini apa bang? Yang sering dibeli pembeli bang? Varian apa bang? Untuk yang 2 hari ini, kalau yang non kopi kita ada coklat. Coklat yang coklat. Nah, yang itu ya bang ya. Yang best seller. Kalau kopi kita ada aren sama vanilla. Kalau untuk di depan-depannya apa aja bang? Apa? Kalau di depan-depannya apa aja nih? Ada itu kopi apa aja nih? Kopi bang. Kopi semua bang ya? Iya. Jadi dah bang. Nah ini bang, soal teman-teman ya bang ya, yang teman-teman luar sana ya bang ya, yang belum punya usaha, kepingin usaha kayak abang nih, butuhkan modal awal berapa sih bang? Kalau untuk modal awal tuh sekitar di bawah 10 juta itu sudah dapat bang. Sudah dapat gini, udah ya, tetap jualan ya. Dengan omset per hari berapa bang? Yang omset per hari kita bisa dapat 20 cup seharinya. 20 cup per harinya, ya. Oke okay. Sudah lumayan. Nah, bang, kalau teman-teman nih mau cobain minuman menu kopi abang nih, alamat abang jualannya ada di mana nih? Kita jualannya di ini bang, di Danau Sentarum, samping Jalan Petani. Jalan Petani, oke. Okay. Iya. Makasih bang ya, udah balik telepon bang ya. Semoga jualan abang laris manis dan siap, bisa buka cabang bang. Amin amin. Oke, okay. Okay, selamat sore teman. Nah, kita udah dapetin minuman ini teman. Ini namanya sembilan kopi teman. Ini dia sembilan kopi. Ini rasa vanila, ini red velvet teman. Ini red vanilla coffee teman, ini red velvet. Oke, kita mau cobain yang ini, yang vanila dulu. Ini harganya cuma 12 ribuan. Ini ada coffee-nya, ada vanilanya dan susu teman, susu. Oke, kita coba, kita aduk dulu teman, ini rata. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rasa mang kopi segar, rasa kopi enak, ambiar di cobain mang kopinya rasa apa teman? Taruh dulu. Terasa banget susunya dan manisnya pas banget. Ini harganya 12 ribuan. Dia buka dari di gerai di Danau Sentarum di sebelah Jalan Petani teman. Dia beliau buka dari jam 4 sampai jam 10 malam teman. Dan bedanya yang punya ini anak muda teman. Oke teman, terima kasih banyak udah selalu support dan dukung channel-channel kita. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel-channel kita, jangan lupa
klik subscribe, like, dan share video terbaik kami ke teman-teman kalian semua. Dan buat teman-teman yang udah selalu support, dukung channel kami sampai channel kami bisa dimonetize, kami ucapkan terima kasih banyak. Oke, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.